Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiantoro SSI dan saya adalah guru biologi. MAN 15 adalah madrasah keterampilan dengan 4 jenis keterampilan yang dimiliki. Ada otomotif, ada tata busana, ada elektro, dan ada desain grafis. Video ini akan menceritakan bagaimana dedikasi saya sebagai seorang guru biologi tentang keterbatasan hanya satu laboratorium dimiliki oleh MAN 15 Jakarta, karena memang fokus kami adalah madrasah keterampilan. Dan ini adalah bentuk dedikasi saya sebagai guru biologi untuk mengikuti anugerah GTK Madrasah tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, ini adalah sederet prestasi yang saya dapatkan sebagai penghargaan dari dedikasi saya untuk membuat alat peraga berbasis teknologi dan informatika. Saya membuat website antobeda.my.id dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 dalam lomba karya tulis ilmiah di Madrasah Pembangunan Jakarta. Dan yang terbaru adalah saya mendapatkan juara 1 di Jakarta Madrasah Competition tahun 2024 dalam bidang matematika, sains, dan teknologi. Dan ini adalah bentuk apresiasi yang menjadi kebanggaan saya sebagai bentuk apresiasi yang tinggi atas dedikasi saya membuat alat praktikum dengan riset yang berjudul Desain dan Pengembangan Alat Praktikum Meka untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi fotosintesis di MAN 15 Jakarta. Dewan juri yang terhormat, ini adalah karya pertama saya, yaitu Pengaruh Cahaya, Perbedaan Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman, materi kelas 11 di bab pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada alat praktikum ini, kita akan menumbuhkan mulai dari biji sampai tumbuhan terlihat jelas. Manakah yang paling bagus di antara kelima warna ini? Dedikasi karya saya yang kedua adalah membuat flashcard pada materi reproduksi sel, mulai dari mitosis sampai meiosis 1 dan meiosis 2. Masih di materi kelas 12, kita akan melihat hasil karya dedikasi saya yang berupa karton basa nitrogen, mulai dari fosfat, gula, kemudian ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Baik, karya dedikasi saya yang ketiga adalah pada materi praktikum fermentasi. Labu Erlenmeyer adalah termasuk barang yang susah didapatkan di MAN 15 Jakarta, karena memang jumlahnya terbatas dan kami punya satu lab untuk 3 mata pelajaran, kimia, fisika, dan biologi. Karenanya dengan keterbatasan labu Erlenmeyer ini, maka saya berdedikasi untuk membuat alat praktikum dengan menggunakan alat yang sederhana, namun kegunaannya masih tetap sama, bahwa fermentasi bisa dilihat oleh peserta didik dan dapat bisa dirasakan. Alat praktikum saya yang kelima sebagai bentuk dedikasi saya sebagai guru biologi adalah alat praktikum MEKA, Menara Cahaya Fotosintesis, untuk materi kelas 12. Pada alat praktikum ini, cakram daun yang berada di dasar gelas yang sudah berisi air sebagai bahan fotosintesis akan melakukan proses fotosintesis sehingga si cakram daun akan naik ke permukaan. Naiknya cakram daun ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan
oksigen. Dari semua hal yang sudah saya lakukan tersebut di atas adalah merupakan wujud dedikasi yang telah saya buktikan selama saya bertugas di Kementerian Agama. Tentunya hal ini bukanlah akhir dari pengabdian diri saya sebagai tenaga pendidik. Bahkan impian saya untuk terus melakukan hal-hal baik untuk mewujudkan generasi terbaik bangsa melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas di MAN 15 Jakarta pada khususnya dan di madrasah pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.